Halo teman-teman, kembali lagi bermain Aku si Juragan Ayam bersama saya Reno. Sebelumnya kita telah menyelesaikan misi di mana kita bertemu teman-teman dari Cecep ini untuk mendapatkan inspirasi menjalankan bisnis. Di mana inspirasinya itu kita akan membuka usaha berternak ayam. Oke, di sini kita lanjutkan saja misi berikutnya, di mana kita harus ke tempat bisnis. Kira-kira tempatnya di mana ya? Oke, kita di sini harus temui dan bicara dengan Odoyok dekat tower listrik. Oh, kita kembali ke tempat kemarin dekat tower listrik, di mana kita bertemu Doyok. Oke, kita berjalan, mulai berlari sana. Doyok, gimana Cep? Aman Yok, tabunganku cukup sepertinya. Modalnya ada 750.000. Sepertinya hanya cukup buat ayamnya saja. Kamu ada ide di mana lokasi peternakannya? Tenang Cep. Kalau masalah lokasi peternakan, kita bisa pakai gudang bekas peternakan kambing punya bapakku. Oke, sekarang tempatnya sudah nggak dipakai lagi. Bapak juga sudah pernah bilang kalau mau dipakai boleh aja. Baguslah, kita mulai dari sana. Oke, coba tanya Dayat Cep. Oke, kita tanya Dayat, gimana ya kalau mulai bisnis ayam kita harus apa dulu? Sebelum beli ayam, kita harus punya kandangnya dulu, Cep. Kan ada gudang bekas bapaknya Doyok. Jadi kita bisa pakai dua cara buat beternak, Cep. Yang pertama, kita bisa biarkan ayamnya di bawah tanpa kandang lagi. Oh. Kemudian, yang kedua, kita pakai kandang buang masing-masing ayamnya. Oke. Tapi kita pakai kedua cara itu. Bedanya kita pakai kandang lagi untuk ayam dewasa. Sedangkan untuk ayam anakan kita biarkan di lantai. Oke. Ya udah. Oke, sekarang ayo kita beli anakan ayamnya dulu. Belinya di mana ya? Ada tukang jual anak ayam di bawah tempat tarung ayam. Yang di samping jembatan. Ayo kita ke sana. Oke, kita ikuti saja. Mungkin yang ini ya, sebelah kiri. Oke, wah jelas yang ini. Oke, kita tunggu Daya dan Doyok. Oke, nah kan betul tempatnya yang ini. Cep, beli dua ayam dulu ya, nggak usah banyak. Kalau nggak salah sih si bapak ini jual beberapa jenis ayam yang Cep. Tapi buat sekarang kita beli dulu ayam apa ini, broiler aja ya. Ayam broiler paling cepat berkembang biaknya soalnya. Oke, enak ya, jangan lupa beli juga pakannya. Oke, kalau sudah bisa, kalau sudah kasih tahu. Oke, siapa penjual? Oh, Jajang yang jual anak ayam ini. Jajang, kita mau cari anakan ayam. Oke, ini broiler kita beli dua. Oke, satu ekor anak ayam itu kena 12.000, kalau dua berarti 24.000, kalau gunakan diamond itu memakan 7 diamond satu ekornya. Oke, kita beli, berhasil membeli dua anak ayam. Oke, kemudian kita beli pelet biasa saja ya. Ah, pelet kawin. Oh, mungkin pelet kawin ini untuk kita mengawinkannya.
pelet sehat, mungkin untuk ayam yang sakit, pelet tarung. Mungkin pelet untuk membuat ayamnya kita kuat saat kita kasih tarung dia ya. Pelet kapsul biasa entah untuk apa. Kita beli saja pelet biasanya. Beli. Oke, kita beli saja dua ya. Langsung saja beli lagi aja SP4. Oke. Sudah, kita interact lagi dengan Dayat. Oke. Sudah. Oke, bagus sekarang. Ayo kita ke kandang lagi. Claim. Oke. Game-nya dalam gameplay-nya bagus ya, kalau untuk menurut saya detail pokoknya oke lah. Yang kurang kalau menurutku untuk tambahkan saja map ya, supaya kita tidak bingung saat kita berpergian. Ini juga seperti ini ball kaki yang tertanam. Oke, selebihnya bagus. Wah, ternyata kita beternak di atas gunung. Wah, ini dia bekas kandang kambing dari Dayak ke Doyok tadi. Dayok. Wah, mantap ini. Nah, jadi si Bapak tadi jual ayam cuma anaknya sama telurnya aja, Cep. Jadi kita perlu buat ayamnya, jadi ayam dewasa dulu. Oke. Baru setelah itu kita kawinkan biar mereka bertelur. Oke. Jadi di kandang ini khusus buat anak ayam saja. Gudang sebelah nanti kita pakai untuk ayam dewasanya. Oke. Nah, sekarang kamu simpan dulu anak ayam yang tadi kita beli di kandang ini. Caranya klik pipa bawah, terus masukkan anak ayam, kasih makan juga. Klik pipa bawah. Kemudian anak ayam. Tidak ada. Tertas. Ini ada, tapi tambahkan anak ayam. Oke. Kemudian beri makan. Sudah. Atau beri makan lagi. Sudah. Berarti tinggal menunggu ya. Gimana cep, ayam sudah ada yang gede? Sudah kamu simpan dan kasih makan ayamnya? Belum, gimana caranya? Caranya klik pipa bawah, masukkan anak ayamnya, kasih makan juga. Terus kamu tunggu sampai ayamnya jadi kita harus menunggu lagi dong. Oke, tidak lama lagi sudah mau dewasa. Terus sambil kita menunggu, kita jalan-jalankan dulu ya. Jangan sampai game ini sama kayak game dari Andi Lukito. Jadi ada item-item yang bisa kita dapatkan. Tapi sepertinya tidak akan ya. Nah, kalau lihat sini apa ini? Apakah akan jadi tempat kita menaruh ayam? Wah, apa ini? Kayak di sini kita akan bisa buat pupuk atau tempat pakan ayamnya sendiri, kan kayak pabrik itu.
Wah. Wah, lihat ayamnya sudah ada yang besar. Oke, coba kita interact dulu dengan Dayat. Gimana, sudah ada yang gede? Sudah chat. Oke, bagus. Nah, kalau sudah ada ayam kita yang ayo kita ke gudang sebelah. Nah, jadi kita harus pisahkan ayam dewasa sama anakannya ya. Jadi di gudang ini kita jadikan khusus buat ayam dewasa saja. Sekarang kamu coba dekati tanda buka kandang, terus klik buka. Kalau udah, kasih tahu ya. Nah. Oh, mungkin yang tanda X ini. Oke, buka. Buka kandang baru seharga mahal juga, 100.000. Kita buka. Oke. Setelah itu apa? Lihat. Gimana, Cep, udah buka kandang pertama? Sudah. Oke, bagus. Nah, jadi per satu kandangnya kamu buka ini ada 8 kotak buat ayamnya, Cep. Satu kandang bisa muat 8 ayam. Jadi satu kali buka kandang bisa untuk 8 ayam. Nanti kalau kita sudah punya ayam lebih banyak, tinggal tambahin lagi kandangnya. Oke, siap. Oke, misi selesai. Apalagi nih? Cari. Beri makan ayam. Beri. Tuh, tidak bisa berinteraksi dengan Dayat ya. Coba kita ke kandang sini, kemudian kita buka, kita ambil semua ayam. Oke, kemudian kita kembali ke kandang sebelahnya, kita masukkan, buka, pilih. Oke, pilih. Oke, kemudian kita beri makan. Oke, abaikan. Oke, sudah. Dayat. Oke, sekarang kamu simpan ayamnya ke kandang. Sudah. Yang mana saya terserah. Jangan lupa kasih pakannya ya. Kalau sudah kasih tahu. Sudah. Ya, sudah letakkan ayamnya di kandang. Sudah. Nah, setahu aku kalau kandangnya seperti ini, ayamnya nggak bakal bertelur di kandang ini. Jadi kita harus kawinkan ayamnya di kandang lain. Wah, berarti kita harus bikin kandang lagi dong. Tapi sebelum itu kita harus buat dulu kandang buat perkawinan ayamnya. Oke, ayo kita buat di depan sana. Gimana nih? Kan berarti di atas. Di atas sini. Buka di ujung sana. Nah, kan berarti yang ini. Nah, karena ada tempat telur ya. Wah, sana dia kan. Nah, kita buat kandang perkawinan jad di sini, Cep. Kamu pencet tanda plus saja. Kalau sudah kasih tahu ya. Oke, buka. Wah, lebih mahal, 200.000. Oke, di sini uangnya kita tinggal 436.000. Oke, gimana kandang perkawinannya, sudah kamu buat, Cep? Sudah. Nah, kalau kandang perkawinan sudah jadi, kita tinggal simpan ayamnya di kandang ini. Jadi sekarang bawa dua ayamnya terus simpan di kandang ini. Jangan lupa di kandang ini juga harus dikasih makan ya. Wah. Hmm.
Oke, untuk video video kali ini kita sampaikan di sini saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan misi memperternak kembang biakan anak ayamnya di video berikutnya saja. Oke, jika kamu menyukai video ini jangan lupa like-nya ya, dan tekan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.